Polis tu cari siapa? Diorang cari Cik Sheila. Cik, saya nak buat apa? Pihak polis dah dapatkan maklumat mengenai Imran dengan Cik Farid. Eh, saya tak ada kena-mengena dengan diorang lah. Mencari cinta yang sejati yang mampu untuk sirami hati ini hingga sejuk terasa batin ini. Oh, 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 oh. Jangan, jangan, jangan kau pergi. Jangan, jangan tinggalkan aku. Tak pernah ku sangka Hana. Dah sampai dah. Jom kita masuk. Aku tak boleh masuk dalam rumah ni, Sheila. Aku tak boleh. Hana, aku tahu Farid dah tak ada. Tapi kau kena kuatkan semangat. Kau kena teruskan hidup. Sheila, macam mana aku nak hidup dalam rumah ni kalau Farid dah tak ada? Kau cakap dengan aku. Hana, kau tak boleh nak ikutkan perasaan sangat. Ini kan rumah kau. Rumah yang kau bina dengan Farid. Kau kena jaga amanah Farid. Hmm? Dah, jom kita masuk, jom. Hana, jom. Sedih lagi. Hmm? Aku tak suka tengok kau macam ni. Kau sedih, aku pun sedih. Dahlah. Hmm? Jangan sedih-sedih lagi. Hmm? Ana, Ana. Buang air mata macam menangis. Farid tu dah tipu kau, Ana. Kalaulah kau tahu pernah Farid tu, mesti kau menyesal nangis macam ni. Kenapa bukan dia yang mati? Kalau dia mati, sekurang-kurangnya aku selamat.
tak payah aku nak fikir pasal Rizal lah. Pasal Zairi lah. Badan muka dia. Lepas ni, jadi janda. Kalau dia mati. Kalau tak. Kau nak pergi mana, Ana? Aku nak pergi ofis, Sheila. Aku tak boleh nak duduk dalam rumah ni, nak bersedih. Nanti fikiran aku entah ke mana-mana. Ana, Farid baru je 2 minggu meninggal. Kau patut tengah berkabung. Tak baik tau keluar rumah. Bayang-bayang Farid sentiasa dalam rumah ni. Aku tak boleh hidup kalau aku sentiasa nampak bayang-bayang Farid. Aku tak boleh. Kalau kau betul-betul sayangkan Farid, kau doa untuk dia banyak-banyak. Kau pergi melawat kubur dia. Ataupun apa kata kalau kau pergi ambil Haikal, kau jaga dia. At least kau boleh sibukkan diri, kan? Habis tu bisnes macam mana? Ana, suami kau baru je meninggal. Dah kau nak cerita pasal bisnes. Aku tak risau pasal bisnes semua, okey? Aku kan ada boleh handle. Betul ke kena uruskan semua, Sheila? Selama ni aku tak boleh uruskan syarikat ke? Dah aku nak kau tenangkan fikiran. Rehat banyak-banyak. Kau jangan risaulah pasal bisnes. Aku boleh handle. Apa kata kalau kau pergi melawat Balkis? Boleh kau temankan dia? Tuan Sheila. Hey, ni apa yang korang longgok-longgok tak buat kerja ni? Bos tak ada korang ambil kesempatan eh? Dah, pergi buat kerja masing-masing. Ni, apa appointment saya hari ni? Itu saya. Tuan Sheila. Ni, apa password ni? Sekarang ni aku CEO kat syarikat ni. Puan Ana dah tak boleh perform lagi. Ni. Bagi password sekarang. Di saat ku perlu kau.
Masuk. Cik Sheila, Sofia kata ada polis datang nak jumpa Cik Sheila. Kau bagi tahu dia orang. Aku tak ada. Eh, aku belum ready nak jawab apa-apa soalan. Aku busy. Mana boleh macam ni, Cik Sheila? Kita kena bayar kerjasama dengan polis. Nanti kita dianggap tak hormati undang-undang pula. Eh, kau ni tak faham bahasa ya? Ha? Bagi tahu dia orang, aku tak ada. Tak ada hari ini, Tuan. Puan Ana pun belum masuk pejabat lagi. Kalau Tuan nak jumpa, Tuan boleh terus pergi ke rumah Puan Ana. Cik Sheila? Cik Sheila hari ini ada appointment dekat luar. Tak apalah. Saya datang ni bukannya nak jumpa diorang. Saya datang ni nak dapatkan maklumat tentang urusan syarikat. Tunggu sampai Baki sedar, Sarah. Tak ada apa yang kita boleh bantu kat sini. Lagi baik kita balik, kita berehat. Lagipun aku tengok kau penat sangat. Macam mana polis ada kat ofis tu? Diorang nak maklumat pasal syarikat je. Kenapa tak cakap? Hei, buat penat je aku menyuruh. Kita dah sampai. Ni bilik Haikal. Haikal duduk sini, eh? Ibu susukan Haikal, okey? Sarah? Ya?
Aku nak susukan Haikal. Aku dah bincang dengan doktor pasal hormon untuk ibu-ibu yang tak boleh mengandung. Doktor cakap aku boleh ambil. Kau pasti ke? Aku nak jadi ibu Haikal sampai bila-bila. Aku yakin Bagus takkan halang aku untuk jadi ibu susu Haikal. Alhamdulillah kalau kau sanggup susukan Haikal. Lagipun kita tak tahu bila Balkis akan sedar. Haikal pun perlukan susu ibu. Kesian Ana. Dia pula yang terpaksa jaga Haikal. Kalaulah dia tahu Haikal tu anak tiri dia, sanggup ke dia jaga Haikal? Padan muka kau. Inilah balasan Tuhan untuk penipu, pengkhianat macam kau. Kenapalah lambat sangat kau nak mati? Hei, kalau kau mati, senang sikit hati aku. Kau jangan ingat nak takut-takutkan aku, Bagis. Aku tahu, kau sengaja nak buat aku gila, kan? Kau nak buat aku mengaku bunuh Rizal? Bunuh Zahiri? Jangan harap, Bagis. Kau takkan boleh buktikan dua-dua itu dalam kat tangan aku. Minta maaf, Cik. Sila keluar sebentar. Doktor nak datang periksa pesakit. Nurse, rasa-rasa bila Balkis akan sedar? Dah lama sangat dari macam ni. Dah lebih 2 minggu. InsyaAllah. Cik, nanti buatkan susu Haikal, eh? Sarah, aku rasa aku dah dapat apa yang aku nak selama ni. Aku rasa Haikal macam darah daging aku sendiri. Aku dah tak boleh berenggang dengan dia. Yelah, kau kan dah susukan Haikal. Susu kau tu dah mengalir dalam darah Haikal. Jadi bermakna sekarang ni, kau dah jadi ibu susu Haikal. Naluri seorang ibu memang kuat, Ana. Cuma aku tak pasti. Bila Balkis sembuh nanti, diizinkan aku lagi ke tak jaga Haikal? Kenapa pula tak boleh? Balkis ambil masa yang lama untuk sembuh, Ana. Selagi Balkis tak sembuh, selagi itulah kau jadi penjaga Haikal. Kita sama-samalah berdoa semoga Balkis cepat sedar. Ya? Kau tahu tak? Hidup aku lebih bersemangat, lebih bermakna bila Haikal ada. Aku tahu itu yang Farid nak. Ana, Kamal dia izinkan aku tinggal kat sini tau. Aku nak tolong kau jaga Haikal.
Hei, awak ni pandai-pandai masuk bilik saya ni, kenapa? Ni, fail saya nak bawa gimana? Ke bilik Cik Sheila. Hello. Ni, ni bilik saya tau, bilik CEO kan. Awak tak ada teliti lagi kan? Hey, Sheila. Ana, kau datang juga? Eh, kau dah sihat ke? Macam mana Haikal? Siapa jaga dia? Welcome back, Ana. So